Ya guys, balik lagi channel gue Chris Wita, channel GSL guys. Ini ke Bapak Kapas guys, ke Bapak Suho, leader dari EXO guys. Akhirnya comeback juga dengan formasi band guys. Oke, ini judulnya Grey Suit guys, Grey Suit Suho. Ini baru 4 April, baru kemarin guys ya. Baru kemarin, udah 1.200.000 orang yang nonton guys. Bantu lagi terus guys, streaming guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu ya, ceplok. Oke guys, ini Suho benar-benar bikin amaze gue guys dengan formasi yang seperti ini. Gue nggak nyangka sih dia bakalan bikin format seperti band. Gue ngeliat trailernya dan gue nggak kebayang sih lagunya seperti apa. Jadi kita langsung lihat aja guys, Suho Grey Suit music video plop. Ah, chordnya. Oke. Gila, ini mau nyoba baru guys. Chordnya itu emang Suho. Kalian perhatiin lagunya deh guys. Di self portrait itu benar menurut gue ya guys ya, kayak beda alam aja guys, kayak beda alam guys, dan vokalnya menurut gue cocok banget guys. Oke, chord progression yang jarang kalian dengar guys, nuansa seperti emosinya guys. Oh, nice Suho, great take, great take. Video klip keren, keren. Oke. Anjir, korte ke situ. Makin, makin, makin. Oh, nice. Oke, masuk loop. Ah, anjir nuansanya guys ini. Gue yakin kalian pasti jarang dengar chord progression seperti ini guys. Mungkin hanya beberapa orang yang lebih dengar-dengar lagu indie guys ya. Tapi jarang banget dengar chord progression mainstream pop yang pakai chord progression seperti ini guys. Mantap, gokil. Oh nice, vibe ke situ ya. Masukin pelan-pelan guys. Aduh, ke situ nadanya. Oh my god. Wah, keren guys. Ini kalian bisa ngebayang gak sih guys, setiap bar itu punya emosi sendiri guys. Lu bisa senang, lu bisa kayak sedih, sendu. Sayangnya gue gak ngerti nih bahasanya apa guys ya. Tapi gue yakin ini liriknya sangat representatif karena chord progression yang kayak begini guys. Di sini guys, ini kalian lihat tension-tension chordnya guys. Yeay, kayak suasanya terang lagi sini. Turun lagi. Loh, dimayorin lagi. Oh gila sih. Nice. Gila. Tone snare guys, gila. Gendut guys, gemuk banget sound snare. Fokusnya cuman layernya nggak banyak guys. Dikasih harmoni tipis atas doang. Nice. Seclear itu ya. Guys, ini kalau kalian tahu guys, ini notasi vokalnya manisnya bukan main guys. Gila, gue excited sih dengerin di sini guys nih. Perhatiin di sini guys, part sini. Oh gila, Suho gokil nih. Sikani. Wow. Osh. Oh my god, Suho, nice. Napasnya juga bagus banget guys. Bisa bilang gue kampungan guys ya, tapi gue jarang sih guys. Gue ngeliat ref gak mainstream, tapi itu easy listening banget. Versi gue guys ya, mungkin kalian bisa tulis di komentar guys. Sekali lagi guys, refnya bagus banget guys. Wow. Oh my god, Suho. Chordnya tuh sebenarnya standar guys ya, untuk tapi notasinya guys. Wah, balik lagi nih tentang Grey Suit, tentang apa nih guys? Please, tentang apa guys? Gue pengen tahu. Gila, komposnya bagus guys. Asli. Oh my god. Mau dibawa kemana ini lagu? Gila. Oh.
transisi dari high emosional tiba-tiba diademin lagi guys dengan ini banyak yang terselubung kan? Ya lo tau sendiri kan, EXO tuh banyak teori guys, gue nggak tahu deh ini guys, emosi turun lagi. Nah, 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 nah. Ini kayak cerita, ini sangat cerita banget sih guys. Ini guys, ini gila, keren banget sih, masterpiece sih. Ini sih gue suka nih. Kordel itu, naik lagi. Ba, turun lagi. Kayak bukan jawabannya gitu ibaratnya. Gokil. Wow. Ini parah sih. Ini kayak gue rasa nih kayak gue denger lagu-lagu band-band dari apa British guys ya, Radiohead sebenarnya. Ya kayak Radiohead emosional banget gitu guys. Sangat emosional banget. Wow, suhu. Itu kenapa notasi ke situ guys? Gue pintau nih guys. Ini kalimatnya apa sih guys? Gue pintau nih guys. Gila. Ini di sini guys. Parah sih. Jika nih. Oh my god. Wow. Anjir ke falset. One nice hope. Ini keren guys. Ini keren. Gak bohong gue. Osh. Rick and Baker ya bassnya. Ini susah loh guys. Itu oktav ya. Tutet, tutet. Ini teknik vokal susah. Secara conversation gak kebaca sama sekali. Gue gak ngerti dia mau karir kemana setiap dari pertama kali gue denger. Masterpiece guys, masterpiece guys. Aduh seringnya ship apa sweet banget. Wow suhu teknik vokalnya guys. Kalian kebayang nggak sih guys, mereka tuh sekarang makin kayak makin apa tingkatannya makin naik level secara vokal guys. Jadi apa kabar EXO balik guys? Apa kabar EXO balik? Balik? Gue nggak ngerti ya. Mungkin napasnya yang lebih pendek. Gue nggak tahu juga guys. Gak bercanda doang. Lanjut ya. Gila sih. Oh my god. Tone gitarnya sempurna sih menurut gua guys ya. Balik lagi. Oh gile suhu pecah pecah. Wow. Dan vokalnya bagus juga guys. Habis ya? Ah, teori guys, lo mulai mikir-mikir. Nyambung kemana lagi nih guys? Itu ditumpukan tas ya? Kayak di dermaga gitu guys ya? Nggak juga sih, kayak di parkiran ya? Buset, bening amat pak. Grey suit. Gila, ini gila guys. Kalian bicara notasi vokal yang berjalan guys ya. Chord progression first guys. Kalau ref itu mungkin kayak 1, 3, 4 terus minor standar banget guys. Tapi depannya guys, permainan emosi yang ngimbangin notasi vokal yang seperti itu guys, ngambang. Kalian tuh kayak perasaannya mau dibawa happy, enggak nih jangan dulu happy lagi deh, jangan refnya baru jawaban. Tapi ketika jawaban di ref guys, itu chordnya memang standar, cuman 1, 3, 1, 3, 4 ya, 3 mayor, 4, 4 minor, kayak kurang gak salah ya, tadi gue gak deteksi secara kuping dong sih guys. Tapi notasi vokal berjalannya suhu dengan teknik dia yang banyak yang oktav-oktav. Ini gila, progresnya gila ya guys. Serius guys, suhu guys. Ini seharusnya bisa 5 miliar nih penonton. Menurut gue balik lagi guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris, bye-bye.